Hujan deras dengan angin kencang mengakibatkan belasan titik pohon pelindung tumbang di sejumlah lokasi yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sore. Sejumlah pohon tumbang banyak yang menutup akses lalu lintas di jalan utama. Selain menutup akses jalan, pohon tumbang di beberapa lokasi juga menimpa bangunan rumah milik warga, namun hanya menyebabkan kerusakan ringan. Petugas dari tim reaksi cepat BPBD Kota Padang langsung disebar ke masing-masing lokasi pohon tumbang untuk melakukan evakuasi pada material pohon. Pada hari ini tercatat oleh laporan BPBD Kota Padang ada sebanyak 23 titik pohon tumbang yang berada hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang. Terdapat beberapa buah pohon tumbang, jadi sampai jam 5 sore ini ada sekitar 21 titik pohon tumbang yang kondisinya menghambat akses jalan, kemudian ada juga yang menimpa rumah warga atau warung, dan juga menimpa beberapa buah mobil. Jadi untuk korban jiwa ini, sampai saat sore ini kami masih melakukan penanganan pohon tumbang. Namun kini material pohon tumbang telah dievakuasi oleh BPBD dan beruntung hingga kini tidak ada laporan tentang adanya korban jiwa. BPBD Kota Padang pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati jika melintas dan berada di sekitar pohon. Karena BMKG Sumatera Barat memperkirakan kondisi cuaca hujan beserta angin kencang masih akan terus terjadi hingga akhir pekan ini. Heru Pratama Edison, TVRI Sumatera Barat.